tanya saya mengenai cerita tadi kan pasal perubahan dan sebagainya. Okey, saya nak tanya mengenai bagaimanakah Ikram lihat view Ikram dalam industri di Malaysia ini? Kalau sekarang Ikram dah kira mungkin belum lagi, tapi sudah dia kata tapak juga yang sendiri. Jadi adakah Ikram rasa ada benda yang masih belum capai lagi? Banyak. Memang tak ada tinggal banyak. Walaupun saya baru dalam 7 tahun, 8 tahun dalam industri ini, banyak lagi benda yang belum saya punya capai semua satisfaction. Tapi saya kata kat sini alhamdulillah, walaupun negara sekali pun, walaupun ramai pelakon-pelakon baru, walaupun ramai anak-anak seni baru yang wujud dalam industri ini, tumbuh macam baculawan. Saya rasa benda itu satu benda kompetisi yang sehat. Di mana kalau kita nak menghasilkan satu industri yang sangat maju dengan banyak produk-produk yang bagus, yang berkualiti, yang memberikan impact pada masyarakat, negara dan juga kita, di mana kita fikirkan semua faktor bukan cuma yang balik supaya kita jangan terlalu agungkan kompetisi supaya tidak berdiri. Adakah Ikram ni merupakan pelakon tempatan ya? Saya share. Adakah Ikram macam saya orang lain sing ni sekarang ni. Adakah Ikram menyokong tindakan Presiden Sulaiman Zaidi memantapkan pelakon Malaysia memberi apa satu peratus untuk peluang pelakon Malaysia berlaku dalam industri tempatan? Saya tak nafikan. Saya sokong dengan cadangan ataupun prinsip Presiden Sulaiman Zaidi, di mana dia Presiden Sulaiman Zaidi di mana dia membangkitkan 100% untuk orang-orang kita. Tapi saya rasa saya itu satu bagus, benda positif. Cuma bagi pendapat saya lah, saya kata benda untuk kita memberikan peluang pada Indonesia dan sebagainya untuk kita masuk, supaya kita mendapatkan kita untuk membuka tempat kita punya industri film ini, itu satu cara yang bagus. Sebab kita kena ingat, kita duduk satu dunia. Dalam satu dunia ni, tak kira dunia yang superstar ke, ataupun dunia filman ke, ataupun dunia nak seni ke, as long we are in one satu dunia ni, kita kena ada sifat untuk menolong, bantu dan kita dapat kesempatan ini. Toleransi lah. Mereka tahu kita dapat tengok nama Ikram Dini dekat apa kata Academy Award ke kan? Tak, sebab saya rasa macam kita tengok balik Malaysia Misharu, Dato' Misharu dekat US. Semalam pun ada berita dengan lagu indie wanita Malaysia tercalon untuk menang anugerah artis wanita indie dekat Asia Tenggara. Oh, radio semalam. Yes, and then apa macam Yuna pun dah pergi US. And then macam Syaramza pun menang dekat China. Dekat Indonesia ada Asha Sindra dan juga apa panggil sama tu soalnya? Miller. So, saya rasa itu satu perkembangan yang positif. Dan saya rasa punya sampai bila kita nak duduk kat dalam bidang kita, kita memang betul kita kena kuat je kita punya tiang dulu. Kita kuat kita punya basic dulu, baru kita boleh pergi keluar. Padahal tapi kalau kita rezeki tu Tuhan kata kun payah kun kat luar, keluarlah. Cukup padat dan tajam jawapan daripada Ikram Dini. Kami tidak meluru pada sesiapa. Kita balik terus. Tak ada. Bagi saya itu masing-masing. Saya cuma cakap benda pada diri saya. Sebab saya kata macam Zaidi pun melaksanakan tanggungjawab dan mandat dia sebagai Presiden Seniman. Dan bagus. Saya kata sokong. Sebab dia pun ada satu semangat yang sangat jitu untuk membagikan generasi kita. Sebab kita tengok anak-anak seni kita bangun dengan bukan setakat mengejar populariti, tapi mengejar dari segi ilmiah dan juga agama. Okey. So Ikram Dini, terima kasih kerana bertemu dengan kita. Dan boleh tak buat cermat untuk Tamtah TV? Jangan letak di TV. Dan goyang sebab putar-putar. Okay. 1, 2, 3. Putar-putar.